Ya Papa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Petrus, Petrus, bangunlah. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga satu jam saja bersamaku? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Lihatlah, orang-orang yang menyerahkan anak manusia sudah dekat. Siapa yang kalian cari? Yesus, dari Nazaret. Akulah dia. Siapa yang kalian cari? Yesus, dari Nazaret. Akulah dia. Kalau memang aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Salam, ya Rabbi. Yudas, apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia? Tangkap dia! Petrus, letakkan pedangmu. Barang siapa hidup oleh pedang, ia akan binasa oleh pedang. Letakkan. Ayo cepat, tangkap dia! Siapa orang yang kau bawa ini? Kenapa dia dirantai seperti itu? Dia ini Yesus dari Nazaret, Tuhan. Apakah benar kau ini Yesus dari Nazaret? Bukankah engkau seorang raja? Di mana kerajaanmu? Dari garis keturunan mana engkau lahir? Kenapa kau diam saja? Bukankah engkau anak dari seorang tukang kayu? Engkau telah dibawa ke sini atas tuduhan sebagai penghujat. Bagaimana menurutmu? Katakan sesuatu.
Aku telah berbicara di depan banyak orang. Aku mengajar di bait suci tempat semua orang berkumpul. Tanyakan kepada mereka apa yang sudah aku katakan. Hei! Engkau berani berkata begitu kepada imam besar? Kalau aku salah, katakan. Tetapi kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Baiklah, mari kita dengar kesaksian orang-orang ini tentang dirimu. Orang ini pernah mengusir Roja dengan sihirnya. Dia juga pernah membangkitkan orang mati dengan kekuatan roh jahat. Juga pernah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Orang ini pun pernah berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Aku juga pernah mendengar orang ini berkata bahwa dia adalah roti hidup. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, dia akan mendapatkan hidup kekal. Nahan diri kalian! Jangan sampai terpengaruh. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Demi Allah yang hidup! Katakan kepada kami, apakah engkau anak Allah atau bukan? Engkau sendiri telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lihat! Ia telah menghujat Allah. Kita sudah tidak butuh saksi lagi. Kalian sudah lihat bagaimana ia menghujatnya. Bagaimana pendapat kalian? Selalu bersama Yesus orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud itu. Kau kan orang-orang yang bersama dengan Yesus yang dari Nazaret itu. Kau pasti salah orang. Engkau juga bersama-sama dengan dia. Kau juga di sana. Sumpah, aku tidak kenal dia. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Ke penjara, bahkan mati pun aku akan ikut. Amin. Akan tetapi aku berkata kepadamu, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali.
Bawa dia ke Pilatus. Ibu, marilah ikut denganku. Apakah tidak ada yang bisa menyelamatkan dia? Semoga kita bisa menyelamatkannya. Yang Mulia Gubernur! Yang Mulia Gubernur! Yang Mulia Gubernur! Ada apa ini? Siapa dia? Mengapa engkau membawanya kepadaku? Dialah Yesus, Tuhan. Tentu saja orang ini tidak akan kami bawa kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat kesalahan. Ambil dan hukum dia menurut hukum Taurat. Kami tidak diperkenankan membunuh seseorang. Membunuh? Apa yang telah dia lakukan sehingga kamu mau membunuh orang ini? Dia telah mengakui dirinya sebagai Mesias dan juga Raja, serta menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar Yang Mulia. Prajurit, bawa dia kemari. Engkaukah Yesus, Raja orang Yahudi? Engkau sendirikah yang mengatakan itu? Atau mendengar dari orang lain? Apa aku seorang Yahudi? Bangsamu dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku. Apa yang telah engkau perbuat? Apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari sini. Jika kerajaanku dari sini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja? Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Orang-orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Dengar! Aku tidak menemukan satu kesalahan apapun terhadap orang ini. Akan tetapi, pada setiap perayaan Paskah, aku akan membebaskan seorang tahanan bagimu. Siapa yang kau kehendaki untuk kubebaskan? Yesus atau Barabas? Bebaskan Barabas! Aku bebas, hahaha, aku bebas, aku bebas, hahaha, aku bebas. Jika begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap Yesus? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tidak! Salibkan dia! Tidak! Aku akan memberikan hukuman cambuk kepada dia, supaya dia merasa jera. Lalu aku akan membebaskan dia. Prajurit,
Bawa dia. Prajurit, cambuk dia dengan 30 kali cambukan. Satu. Dua. Tiga. Plus 12 16 17 21 22 23 sampai jatuh 24 25 mana ada raja. Dua enam. Dua tujuh. Dua delapan. Dua sembilan. Tiga puluh. Lebih keras. Ayo cepat berdiri. Mana kuasamu? Kalian raja, ayo cepat berdiri. Ayo cepat bangun. Bangun. Ayo cepat bangun. Selamatkan dirimu. Ayo bangun! Ayo bangun! Sepertinya jika ditambah 30 cambukan lagi, dia masih kuat. Cambuknya satu. Dia.
Lihatlah dia. Dia sudah kujatuhi hukuman cambuk. Salibkan dia! 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 Salibkan! Tidak! Tidak! Apa? Aku harus menyalibkan rajamu. Satu-satunya raja kami ialah Kaisar! Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dia tidak berhak dihukum. Mengapa engkau diam saja? Bukankah engkau tahu aku memiliki kuasa untuk menyalibkanmu atau membebaskanmu? Tuhan tidak punya kuasa atas diri saya, kecuali kuasa itu diberikan dari atas dan orang-orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan. Lebih besar dosanya. Jika Tuhan membebaskan dia, berarti Tuhan bukan sahabat Kaisar. Salibkan dia! Salibkan dia! Tuhan salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak memiliki dosa atas orang ini. Biarlah dosanya akan kami tanggung. Salibkan dia! 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 Ini! Salibkan dia! Urus sendiri orang ini. Raja orang Yahudi. Raja palsu. Raja palsu. Padui, bawa dia. Hambamu ya Bapa. Cepat, ayo cepat jalan. Apa yang kamu lakukan? Itu salib. Kenapa kamu memeluknya? Ayo cepat jalan. Ayo cepat jalan yang mulia. Ayo cepat jalan. Ayo cepat jalan yang mulia. Ayo cepat. Mereka melakukan itu kepadamu. Biarlah ibu, aku melakukan sesuatu yang baru. Hei, siapa kau? Pergi dari sini kau.
Oh ya Tuhan, ada apa Tuhan? Bantu dia bangun salibnya. Tapi aku tidak bersalah. Bantu dia cepat. Baiklah. Tapi apa yang dibantu orang ini? Cepat. Ayo Tuhan. Ayo Tuhan. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Jalan yang benar. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat! Ayo cepat! Yesus, izinkan aku ngomong sama aja. Sudah, minggir. Biar dia bangun salibnya sendiri. Minggir. Kalian menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pelatihan hatimu, Siapa yang mau coba celenan bau ini? Hei, jangan dibuang. Lebih baik kita potong-potong saja dan kita bagikan saja. Memangnya siapa juga yang mau coba jelek dan bau ini? Bagaimana kalau kita potong-potong saja coba ini? Jangan. Lebih baik kita undi saja. Dan siapa yang berhak mendapatkannya? Ya, aku setuju. Siapa yang mendapatkan barang ini akan mendapatkan rezeki. Hahaha, akulah yang mendapatkan coba jelek dan bau ini. Hei, sudah-sudah. Kita tidak punya waktu lagi. Cepat salibkan dia. Raja, serahkan tanganmu.
Serahkan tanganmu untukku. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak ia selamatkan. Buktikanlah jika engkau memang anak Allah. Hai engkau yang mau merubuhkan bayi suci dan akan membangunnya dalam 3 hari. Tapi sekarang kau tidak bisa turun dari sabit itu. Jika engkau memang Mesias, turunlah agar kami bisa melihat dan percaya. Papa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untukmu. Gesmas! Kita berdua pantas untuk dihukum, karena kita telah berdosa. Tapi orang ini tidak pantas dihukum. Aku telah berdosa dan layak untuk dihukum. Kutuklah aku jika engkau mau. Akan tetapi, ingatlah aku jika engkau memasuki kerajaanmu. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Aku haus. Daging dari dagingku, hati dari hatiku. Anakku, izinkanlah aku mati denganmu. Ibu, itu anakmu. Itu ibumu. Allahku! Allahku! Engkau meninggalkan aku. Dengarlah, dia telah berseru kepada Allahnya. Baiklah, mari kita lihat apakah Allahnya akan menolong dia. Selesailah, sudah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh, orang ini anak Allah. Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu.